teori sahaja, tak ada pengiraan, dan ada yang ada pengiraan. So yang tak ada pengiraan tu, contoh dia macam apakah yang dimaksudkan dengan steady flow, apakah yang dimaksudkan dengan uniform flow. Okay, lepas tu kita ada non-steady dan non-uniform. Yang tu kita tak sentuh. Mungkin lecturer lain akan sentuh lah, lecturer lepas ni. Puas Harimah lah kot. Okay, untuk seterusnya kita tengok kepada pengiraan untuk mendapatkan kadar alir. Okay, kadar alir Q sama dengan VA. Ataupun, iaitu yang selalu digunakan untuk pengiraan lah, Q sama dengan VA. Kadang-kadang dia minta kita cari jejari. So, jejari tu ada dalam A. Okay. A tu ialah area lah, pi D kuasa 2 per 4. Okay, untuk pelajaran yang seterusnya, kita akan tengok kepada compressible and incompressible flow. Benda pula ni. Okay, so kita tengok dululah apa yang dimaksudkan dengan compressible dan incompressible flow. Aliran tidak mampat dan aliran tidak mampat. Okay, untuk aliran yang tidak termampat, yang inilah incompressible flow ni. Saya tebalkan dulu. Okay, the volume of fluid, isi padu bendalir semasa dia mengalir adalah sama. Sama ni pada sebarang masa lah. Okey, pada sebarang masa disebabkan oleh perubahan, disebabkan oleh tidak ada perubahan kepada density, tidak ada perubahan kepada ketupatan. Okey, aliran bendalir yang mengalir isi padunya adalah sama kerana ketupatannya sama. Okey, almost all liquids lah. Saya sebut almost ni maksudnya ada tak liquid ataupun cair yang boleh termampat? Ada, tapi sikit sangat. Okey, sikit sangat. Okey, seterusnya kita tengok kepada compressible flow. Okey, aliran yang termampat. Okey, aliran bendalir yang termampat. So bendalir ni senang nak faham, kita ada dua lah. Pertama kita ada cair. Okey, fluid. Yang kedua kita ada gas. Okey. Okey, isi padu bendalir yang mengalir adalah berubah-ubah disebabkan oleh ketupatannya berubah-ubah. So contoh yang paling ketara ialah gas. Okey, gas. Gas kalau kita mampatkan siapa masuk ni? Okey, gas kalau kita mampatkan dia boleh berubah density. Okey, ketupatannya boleh berubah. So bila boleh berubah density, maksudnya P ataupun tekanan mungkin berubah, isi padu boleh berubah, lepas tu hal laju dia pun mungkin boleh berubah. Okay, di samping itu ada juga contoh-contoh yang lain seperti viscosity dan juga temperature. So ada 4 perkara lah ataupun 5 perkara yang boleh berubah kalau aliran tersebut boleh termampat. Okey, itu adalah 3.3. Tak ada pengiraan ke? Tak ada. Okey, tidak ada pengiraan. So, sebab dalam silibus ni dia minta tunjukkan yang apa yang dimaksudkan dengan kedua-dua benda ni. Okey. Ideal fluid apa dia? Real fluid apa dia? Okey. Yang kedua, compressible flow apa dia, incompressible flow apa dia. Yang ketiga mungkin steady flow apa dia, uniform flow apa dia. Okay, boleh buat perbezaan lah macam tu. Okay, contoh yang lain, saya tak ada banyak contoh yang lain. Disebabkan oleh penerangan untuk almost liquids ni sudah mencukupi. Okay, manakala untuk compressible flow, untuk anything yang bersifat gas sudah mencukupi. Okay, alright, itu adalah 3.3. Apa benda yang nak dipaham ni? Faham dua benda ni lah. Kalau tak mampat, tekanan apa ni, ketupatan dia
tidak berubah. Sipun bulatkan, penyebutkan benda ni. Okey, kalau termampat, ketepatan dia berubah. Okey. Nampak kala-kala pun boleh. Okey, alright. So, habis pelajaran tadi, 3.3. Senang je. Okey, ada mengira ke untuk hari ni? Ada. Nantilah, kejap lagi lah. Okey, tak banyak pun, sikit je. Okey, seterusnya kita tengok kepada dimensional flow. Okey. So, dimensional flow ni maksudnya aliran berdimensi. So, untuk aliran berdimensi ni, kita akan consider beberapa parameter yang terlibat. Yang pertama, halaju bendalir. Okey, halaju bendalir. Yang kedua, tekanan. Yang ketiga, kecepatan. Yang keempat, kelekatan. Yang kelima, suhu. Semua ni ke kita ambil kira? Biasanya kita akan ambil kira velocity je lah. Okay? Untuk velocity dan pressure. Okay? Nanti kalau dalam bab 4 tu nanti akan ada masuk sikit density. So tak banyak. Okay? 1, 2 dan 3. Okay? 1, 2 dan 3. Untuk hari ni, pelajaran hari ni kita akan sentuh sikit pasal density, viscosity dan juga lebih kurang macam velocity. Okay? Untuk dimensional flow. Okay, so dimensional flow ni dia ada tiga. Actually ada empat lah sebenarnya. Tapi yang satu tu saya tak masukkan lah. Okay, ada lagi satu tu non-dimensional tu saya tak masukkan. Okay, nah kenapa saya tak masukkan? Sebab yang itu nanti untuk kelima-lima parameter ni dia tidak tetap. Okay, semuanya tidak tetap. Dia boleh berubah-ubah. Alright, kita tengok kepada one dimensional flow. Aliran satu dimensi. So gambar ni, kalau saya besarkan gambar ni, besarkan sikit gambar ni. Okay, gambar ni kalau awak nak lukis, awak lukis sebatang pahit. Dalam ni ada bendalir. Okay, contoh dia liquid lah ataupun cecair. Yang mana kalau kita tengok pada titik, pada titik tengah ni, dia ada macam satu bentuk bujur. So bujur ni menunjukkan halaju bendalir lah. Halaju bendalir di tengah-tengah adalah laju. So dia panjang. Halaju bendalir yang berada pada bahagian yang rapat dengan dinding dalam ni, halaju dia adalah perlahan. Okay. So mana bahagian yang laju? Tengah-tengah batang-batang pipe ni. Okay. Ataupun konduit ni. Okay. Mana halaju yang paling perlahan adalah berdekatan dengan dinding dalam bendalir. So kita boleh nampak lah benda tu dia berbentuk bulat. Lepas tu gambar ni kenapa dia bentuk macam ni? Ni gambar je. Okay, ini gambar je. So untuk menunjukkan bahawa velocity is a function of R. Maksudnya halaju bendalir ni adalah bergantung kepada jejari ataupun diameter pipe. Okay, semakin laju semakin perlahan, yang itu tak apa. Sebabnya kita nak tengok konsep dia. Yang bermaksud kalau velocity dia adalah berkadar langsung dengan R. Okey, berkadar langsung dengan R ataupun sebagai fungsi R ataupun sebagai fungsi diameter. Okey, flow in which parameters vary only in one direction. Okey, aliran bendalir yang mana parameternya adalah berubah-ubah hanya dalam satu arah. Okey, hanya dalam satu arah. Okey, arah ni maksudnya pada bahagian yang velocity je lah. Okay, pada bahagian velocity. Flow is a function of one coordinate and time. Okay, aliran bendalir adalah fungsi terhadap coordinate. Coordinate di mana point yang kita nak tengok sama ada pada bahagian tengah ataupun pada bahagian tepi. Tepi ni maksudnya dinding dalam lah. Semakin rapat dinding dalam, semakin perlahan halaju bendalir tersebut. Okay, dan biasanya flow area is shown by streamline. Streamline maksudnya aliran arus lah. Okay, arus garis arus yang mana ianya adalah lurus dan parallel. Okay, selari. Lurus dan selari. Okay, so kalau kita buat garis, garis sebenarnya tak ada dalam pipe ni. Tapi kita buat juga sebab kita nak menunjukkan bahawa aliran bendalir adalah lurus. Okey, dan selari. Okey, maksudnya
yang aliran bawah dia tak akan bercampur dengan atas, kalau bercampur pun sikit-sikit je. Lepas tu kalau pada bahagian yang bawah dan atas ni, halaju bendalir adalah semakin lama semakin berkurang. Okey, jika dibandingkan dengan halaju pada bahagian tengah ni. Okey, so yang ini side view lah. So gambar rajah front view tu tak ada. Okey, gambar rajah front view tak tak ada. Okey, itu adalah bendalir satu dimensi. Okey, vary only in one direction. Inilah. Okey, one dimensional flow is parameter dia, parameter apa? Yang dalam nota ni saya tunjukkan kepada kamu velocity. Okey, velocity. Ada tak? Ada tak dia berkait dengan pressure, velocity, viscosity ataupun temperature? Ada, tapi saya tak tunjuklah. Sebabnya untuk aliran bendalir ni, first kita akan tengok velocity, berapa halaju dia. So daripada velocity tu kita boleh dapat kirakan faktor yang lain seperti tekanan dan juga tenaga, jika dia beri tekanan dan juga density bendalir. Okey, itu adalah one dimensional flow. Okey, yang kedua kita akan tengok dimensional flow, two dimensional flow. Okey, pipe dia mula berubah. Okey, katakan pada bahagian kiri ni diameter dia besar. Okey, jejari dia besar. Pada bahagian kanan ni jejari dia kecil. So kita nampaklah pipe ni semakin lama semakin mengecil. Ataupun kita nak buat terbalik pun boleh. Yang kanan ni besar, yang kiri ni kecil pun boleh. Okey, daripada aliran kecil apa ni, diameter kecil kepada diameter besar. So sekarang ni gambar ni menunjukkan daripada diameter besar kepada diameter kecil. Dua-dua boleh. Okey, dua-dua boleh. Alright. Flow in which parameter vary along two direction. Okey, berubah-ubah mengikut dua arah. So arah apa? Arah paksi X dan juga arah R. Okey, kat bawah ni dia ada tunjuklah. Okey, velocity is a function of X. X ni maksud dia daripada kiri ke kanan. Kenapa kiri ke kanan? Kerana kiri ke kanan, semakin dia ke kanan, R dia semakin berubah. Okey, semakin mengecil ataupun semakin membesar. Tak kisah mana-mana pun. Kalau saya terbalikkan pipe ni, yang kecil duduk sebelah kiri, yang besar duduk sebelah kanan pun boleh. Okey, halaju bendalir adalah fungsi terhadap X, iaitu jarak di antara pipe besar kepada pipe kecil ataupun terbalik pipe kecil kepada pipe besar, dan fungsi R. Apabila daripada bahagian kiri ke bahagian kanan, kita tengok pipe ini R dia semakin lama semakin mengecil. Diameter dia semakin lama semakin mengecil. So fungsi dia terhadap jejari, okay, dan juga X, itu adalah two dimensional flow. Tapi dalam nota ni saya buat two koordinat, X dan Y. Okay, X dan Y ni maksud dia X dan R lah. So kalau kat sini saya sebut X, kat sini saya sebut Y. Okay, pun boleh lah. Kalau nak sebut R pun boleh, nak sebut Y pun boleh. Dan juga bergantung kepada fungsi masa. Okey, kalau kat atas ni tak ada pun perkataan masa. Sebab ada masa tapi kita tak sebut dia. Sebabnya untuk velocity bahagi one dimensional flow, jejari dia adalah sama. Untuk two dimensional flow, jejari dia adalah berubah. So berubah ni mengikut masa. Okey, mengikut masa. Kalau kat sini dimensional flow ni, kalau kat titik yang saya tunjukkan mouse ni, titik kiri, paling kiri, titik kedua, titik ketiga, titik keempat, titik kelima, halaju bendalir adalah sama. So kat sini kita boleh katalah one dimensional flow ni biasanya bendalir dia adalah stabil. Bendalir dia adalah malar, bendalirnya adalah steady. Okay, steady. Alright. Okay, the flow is shown by streamline which are curves. Curves ni yang inilah, yang curves ni. Okay, yang curves ni. Ni curve ataupun garis yang melengkung ni. So, garis yang melengkung ni kita lukislah sebagai mewakili kepada halaju bendalir. Okay, halaju bendalir pada bahagian yang besar, perlahan.
Tetapi semakin lama, apabila dia semakin masuk ke dalam, bukan semakin masuklah, dia semakin mengalir ke arah jari yang kecil, kita nampak streamline ni ataupun garis arus ni makin lama makin rapat. Okey, makin lama makin rapat. Okey, itu masuk curves. Semakin lama semakin rapat. Curves ni yang kat sini lah. Tapi dia punya streamline semakin lama semakin rapat. Okey, garis arus. So garis arus ni yang kita belajar dalam flow visualization. Itu penting, flow visualization. Sebabnya nanti kalau gambar rajah bila dilukis, macam mana nak menunjukkan arah arus? Penting ke kita tunjukkan? Ya, penting. Okey, tujuan dia adalah untuk memahami bagaimana arus mengalir. Okey, itu adalah two dimensional flow. Okey, yang ketiga. Yang ketiga ni dia lain macam sikit. Okey, three dimensional flow. Okey, di mana three dimensional flow adalah parameter dia berubah pada tiga arah. Okey. Yang ni saya ambil gambar rajah ni kalau two dimensional x dengan y. Z dia belah mana? Z dia kadanglah katakan daripada kecil, daripada besar kepada kecil, lepas tu dia melengkung pula paip ni. Okey, paip ni melengkung. Okay. So bila paip ni melengkung, sebab kita tengok kat sini atas kertas lah, kita nampak dia satu satah. Tapi kalau three dimensional flow, dia melibatkan tiga satah. Satah dia ataupun paksi dia ialah tiga, iaitu X, R dan juga Z. Okey, Z ni maksudnya cecair, apa ni, cecair tersebut mungkin mengalami rintangan semasa dia nak lalu masuk ke dalam pipe, seperti pengecilan, pembesaran dan juga lagi satu pembengkokan. Okey, sama ada bengkok sikit, bengkok banyak dan bengkok pada bahagian T. Okey, bengkok pada bahagian T kat mana? Dekat gambar yang ini. Jeng-jeng. Okey, pada gambar yang ini. So, kat sini tiga satah ataupun three dimensional flow. Okey, so three dimensional flow paksi kecil, yang ini kecil lah. Kalau kita tengok daripada gambar ni, dia kecil. Ini besar. Okey, so kat situ yang pertama dah, dia dah jadi dua dimensional flow. Tapi kenapa tiga? Sebab dia dah berubah. Okey, dia dah berubah daripada jejari kecil kepada jejari besar. Lepas tu kita ada dia punya pembengkokan. So yang ini saya tunjuk secara simple. Sebab apa, nanti dalam topik 5, apabila pipe ni mengalir, dia akan menyebabkan kehilangan tenaga. Okey, yang itu kita panggil dia sebagai losses. Tenaga terus yang terhilang, yang nanti kamu akan belajar dalam topik 5. Okey, so topik 5 tu banyaklah dia punya rumus-rumus dia yang kita kena ingat. Okey, the streamlines are space curves. Maksudnya garis arus yang melibatkan perwakilan kepada arah arus yang mengalir ni daripada jauh-jauh, setiap arus yang akan pergi pada bahagian yang dekat-dekat kalau semakin mengecil. Lepas tu jika dia lalu pada satu pembengkokan ataupun turning pada bahagian T, iaitu kita panggil dia sebagai space curve. Maksudnya dia terus berubah daripada garis arus yang rapat-rapat menjadi garis arus yang baru. Okay. Kita tak tahu baru tu bentuk dia macam mana. Adakah dia masih lagi streamline ataupun dia sudah mula bercampur-campur ataupun bergelora. Okay. So kalau dia bergelora akan berlaku kehilangan tenaga, yang itu nanti awak akan belajar dalam topik 5. Okay. So topik 5. Okay. Saya kecilkan dulu. Kecilkan lagi. Lagi dan lagi. Zaz-zaz. Sampai sikit. Okay kelas. Pelajaran kita untuk petang ini.
4.7. Ha, okey. So untuk petang ni belajar yang ni dulu. Tengok dulu apa-apa yang nak tanya. Ikutlah, saya tak tahu apa benda nanti awak rasa macam maklumat saya tak cukup. Ya, yeah, saya bagi yang penting-penting je lah. Okey, untuk maklumat yang 3.3 dan 3.4. Ada pengiraan ke? Tak ada. Tidak ada pengiraan. So, untuk tidak ada pengiraan. Kamera tak buka punya. Okey. Patut ada lainnya. Okey. Okey. Pengiraan tak ada. Okey. Cuma yang ada pada 3.2 tu. Dan 3.2 tu sebenarnya saya dah masuk sikit dalam topik 4. Tapi tak apalah. Prof. Zainal kata kalau boleh masuk semua pun tak apa. Tak mahu lah. Nanti tak ganggu flow apa ni. Silibus Prof. Zainal tu. Okay. So 3.4 dan 3.3 dan 3.4. Okay. Comprehensible dan incompressible. Aliran termampat dan aliran tidak termampat. Okey, yang 3.4 dimensional flow. So dimensional flow ni maksud dia aliran yang berdimensi. Dimensi tinggi, dimensi berat, dimensi suhu, dimensi ni parameter lah, okey, parameter. So parameter yang terlibat lah. Kalau dalam aliran bendalir ni, yang pertama velocity, hal laju bendalir, tekanan bendalir, ketupatan bendalir, kelikatan dan suhu. Okay. So 3.3 dan 3.4. Ada apa-apa nak tanya? Macam susah je, tak susah. Ini pengenalan kepada aliran bendalir. Kalau tak ada apa-apa nak tanya, kita rehat dulu 5 minit. Okay. Mungkin awak nak menyalin ke? Sempat salin semua? Sempat. Okay, okay. So rehat dululah 5 minit ya. Ya, yeah, Syarwina nak tanya soalan? Apa, Amirul? Tak ada. Okay. Amirul, tak ada? Tak ada. Okay, rehat dulu 5 minit. Tengok dulu apa benda yang awak boleh faham. Dan 3-dimensional flow tu, kalau awak nak buat gambar yang tadi pun boleh. Tapi saya rasa tak perlulah. Okay. Yang ini. Saya rasa tak perlu. Yang ni gambar yang tadi. Dia pun sama juga. Okay. 3-dimensional flow. Dia ada perubahan pada arah aliran. Okay. Dia ada perubahan pada arah aliran. Yang ni arah aliran dia sama. Kecuali pada bahagian yang diameter yang besar ni dengan diameter yang kecil, garis arus yang kita wakilkan untuk flow visualization tu, penampakan visual bagi garis arus tu, dia adalah semakin lama semakin rapat. Okay, semakin lama semakin rapat. Yang branch pipe ni susah kita nak lukis dia. Okay, sebab tu saya tak lukis. Okay, tak ada pun dalam nota. Okay, sebab apa? Sebab katakan aliran di sini adalah macam ni. Tiba-tiba apabila dia besar tu, kita tak tahu sama ada aliran yang baru ni dia streamline ataupun dia sudah mula bergelora. Kita tak tahu. Okey. Itu daripada kecil kepada besar. Kalau daripada besar kepada kecil, dah tentu pada bahagian kecil ni velocity dia semakin meningkat. Bila meningkat, mungkin bukan lagi garis arus. Dia mungkin sudah mula bergelora. Bergelora macam mana? Bergeloranya macam ini. Macam ini lah. Okey, yang 3.5 nanti kita sambung selepas berehat 5 minit. Okey, rehat dululah 5 minit. Kau nak cari air minum ke, saya dah standby lah. Okey, sekejap. Bila rehat ni susah pula je nak potong video. Malas nak potong. Penampakan kepada subscriber yang baru. Terima kasih saya ucapkan. Saya pun tak tahu siapa. Ada nama Fidaus, ada nama siapa lagi ya? Amirul kot. Amirul lah. Saya tak ingat nama.
ada 3-4 orang lah. Tapi saya dah pakai nama dalam Gmail tu, nama lain. Okey, dulu lagi kot. Gambar tu, okey, kalau siapa yang dah salin kat atas tu, salin cantik-cantik lah. Ataupun saya terangkan sikit. Ini adalah rumus untuk nombor Reynold. Ini dia punya penerangan dia. Nombor Reynold juga ada rumus yang kedua. Sebab apa? Sebab daripada kamu tengok macam V kecil ni. V kecil ni adalah kinematik viscosity. Okay, so kinematik viscosity sama dengan dynamic viscosity dibahagikan dengan rho. So gambar ni mungkin kamu nak tengok lebih detail, saya besarkan sikit. Okay, ni gambar dia. So alat ni kita ada dekat lab. Gambar ni kita ada dekat lab dan saya stop dululah presenting nak tunjuk gambar tu. Gambar tu penting. Tapi sekarang ni problem dia. Okey, ni gambar dia lah. Okey, ni gambar dia. So gambar ni nanti kamu akan jumpa pelbagai jenis hydraulic bench. So ini yang standard yang kita pakai. So yang ni yang lama lah. Okey, tapi masih boleh digunakan. Kalau yang baru, aku tengok kat belakang ni lah. Okey, apa yang ada dekat belakang ni. So yang kat belakang ni kalau kamu pernah tengok gambar ni, saya pernah tunjukkan untuk menunjukkan pada setiap pipe ni ataupun setiap saluran ni yang kita boleh nampak ni, dalam dia ni ada satu tube yang naik ke atas. So tube tu kita panggil dia sebagai manometer. Okay, yang ini adalah hydraulic bench, yang kat bawah ni, yang kat atas ni adalah untuk menentukan aliran bendalir pada hal laju sekian-sekian dengan pressure. Tidak ada pressure daripada paip sebab air ni jatuh secara bebas lah. Okey, dan jatuh bebas, lepas tu kita boleh nampak pada bahagian yang keluar ni. Okey, bahagian yang keluar ni yang kat tengah-tengah ni, bukan yang paip ni, tak. Okey, lepas tu kat sini kita masukkan dye ataupun pewarna. So pewarna ni bila kita masukkan, dia akan jatuh pada bahagian guli-guli ni. So guli-guli ni dalamnya ada guli lah. Okay, so guli tu menunjukkan ataupun untuk, oh nampak pula gambar kan, itu tak nampak kalau saya zoom, untuk menyeragamkan aliran supaya aliran pada bahagian yang tepat yang mengalir ni kita boleh nampak dia sebagai aliran yang hampir seragam lah, hampir uniform. Okay, alright. Kita masukkan dye. Lepas tu pada bahagian tengah ni kita akan nampak dye tu mengalir secara tiga gambar tadi. Okay, dan yang ni kita, yang pipe ni dia akan pergi pada bahagian dalam tong ni lah. Okay, untuk di recycle. Okay, ada tak amali benda ni? Ada. Tapi sekarang ni kalau ikut syllabus, kamu kena buat lima amali, dan lima daripada amali tu yang ini tak termasuk. Okey, sebab apa? Sebab yang ini masalah dia kita nak dapatkan pewarna ataupun dye. Okey, saya stop sharing lah yang ni. Alright, lepas tu saya akan share balik file tadi. Okey, ni gambar ni, gambar raja konsep yang menunjukkan aliran bendalir sama ada secara lamina ataupun transition ataupun turbulence. Okey, termasuk pelajaran kepada 3.5. Okey, formula nombor Reynolds. Okey, tujuan kita belajar ni adalah untuk menentukan aliran-aliran yang ada dalam pipe. Aliran ada tiga. Okey, aliran laminar. Laminar ni maksudnya dia bergaris arus. So tak ada anak panah pula kat sini. Okey, so anak panah tu saya wakilkan sebagai mouse saya lah.
Okey, daripada kiri ke kanan. Okey, daripada kiri ke kanan. So penampakan visual dia, kalau saya tengok pada bahagian dalam paip ni, dia adalah berarus. So maksudnya ada dua benda yang mengalir dalam paip ni. Satu air, yang kedua pewarna. Tadilah untuk contoh gambar yang tadi. Okey. Kalau aliran yang kedua, aliran transition. Berdalir air yang tidak bercampur dengan pewarna. Okey. Kenapa dia tak bercampur? Sebab garis arus yang ditunjukkan oleh pewarna ni dia tak nak terserak. Sebab apa? Sebab daripada berdalir yang ada dalam ni, dia saling tolak-menolak supaya berdalir dalam ni dia tidak, berdalir pewarna ni dia tidak bercampur. Tetapi semakin dia laju, kalau kat sini laju, aliran berdalir sudah mula berkecamuk ataupun bergelora dalam pipe ni lah. So aliran berdalir yang saya tunjukkan dengan gambar yang macam ni, itu adalah aliran gelora. Okay. Tujuan kita kira nombor Reynolds ni, Reynolds ni adalah untuk menentukan jenis aliran dalam paip. Okay. Bukan perlahan, bukan laju, bukan. Bukan yang itu. Tapi jenis aliran yang mengalir. Okay. Siapa Osborne Reynolds ni? Osborne Reynolds ni engineer lah. Kalau tak silap saya, dia engineer daripada Perancis. Okay. Bagaimana dia buat eksperimen ni, dia buat daripada satu tempat tinggi pipe tu kepada satu tempat rendah, yang mana pipe tersebut adalah saluran yang kita boleh nampak pada bahagian dalam dia. Okey, kalau tak silap saya dia menggunakan saluran terbuka. Okey, so kenapa kita kena tahu aliran dalam pipe ni, aliran tiga jenis ni, sebelum kita design ataupun sebelum kita reka bentuk pipe network, okay, jaringan pipe. Okay, so jaringan pipe yang macam mana? Yang gambar ni, gambar yang ini, yang gambar yang ini. Okay, ini yang mudah lah. Okay, tapi sebenarnya tidak semudah itu. Ada banyak banyak sambungan. Okay, rumus yang dibagi, so saya tak perlu cerita lah yang macam mana dia dapatkan rumus ni. So rumus dia yang ini. Okay, RE, Reynolds number, is equal to rho VD over mu. Over mu. Mu ni dynamic viscosity. So sebutan ni adalah sebutan mu. Sebutan yang macam ni. Saya besarkan lah sikit. Payah tu. Mana? Okay, ini adalah mu. Mu ialah dynamic viscosity. Okay, so kalau soalan dia bagi, dia tak bagi mu. Okay, mu ni yang inilah mu. Mungkin dia akan bagi nu. Nu ni ialah kinematic viscosity. Okay, jadi rumus dia akan jadi V. Okay, V ni average velocity lah ataupun halaju berdalir. Darabkan dengan diameter pipe, dibahagikan dengan nu. Okay, nu. Nu ke nu ke, dua-dua boleh. Okay, sebab daripada jadual dalam topik pertama tu, 1 sampai 8, 7 ialah dynamic viscosity, 8 ialah kinematic viscosity. So, daripada mana? Daripada yang ini. So, yang ini dalam jadual yang dalam topik 1 lah. So memang betul-betul kena ingat. Kalau tak ingat ni naik kamu. Okay, jauh kat sikit. Rapat-rapat hujung ni. Jatuh nanti. Okay, RE. RE, Reynolds number, is equal to rho VD per mu. Ataupun mu. Ingat satu cukup lah. Okay, kalau ingat yang ini pun dah sudah mencukupi. Okay, yang inilah yang saya gerakkan dengan mouse ni. Alright, so ini gambar tadi, gambar yang saya tunjukkan tadi, di mana kat sini ialah water bench ataupun hydraulic bench, yang mana hydraulic bench ni tujuan dia adalah untuk membekalkan air. So ini die sampai kat bawah ni. So untuk control die ni banyak mana kita nak control, ini kita ada valve lah.
valve ni maksud dia injap untuk kita buka ataupun kita tutup. Okey, untuk kontrol bendalir, bendalir pewarna yang ada dalam ni. Yang valve kat sini pula, kita nak kontrol aliran bendalir ni sebab ada laju sangat ataupun perlahan sangat. Kalau laju sangat tak boleh, nanti dia bergelora. So kalau dia perlahan sangat, baru kita nampak aliran tersebut adalah aliran laminar. So aliran laminar, so kalau kita kontrol valve kat sini, kita boleh kira dia punya V dia, nanti akan adalah apa ni, uji kaji dalam makmal tu nanti. Tapi dalam contoh soalan nanti, nilai tu dah diberi. Okay. Nombor Renox, kalau kita ikutkan kepada ketiga-tiga bendali ni, 1, 2 dan 3 ni, kenapa tak boleh cerai? Gambar ni sama. Boleh petak-petak macam ni. Okay. Kalau laminar, nombor Renox dia selepas kita buat pengiraan kurang daripada 2000. Dia tidak ada dimensi. Haa. Okey, 2000 apa? 2000 saja. Okey, bukan 2000 kilogram, bukan 2000 darjah Celsius, bukan. Dia hanya nombor yang tidak berdimensi. Okey, dia tidak ada parameter. Okey, untuk biasanya untuk aliran laminar ni adalah laminar yang hal laju bendalir tu rendah, yang mana kita tengok dalam eksperimen ataupun dalam gambar ni dan gambar yang tadi, pewarna tidak akan bercampur dengan air. Okey, pewarna tidak akan bercampur dengan air kerana partikel bendalir bergerak ataupun mengalir dalam keadaan lurus. Okey, dalam keadaan lurus. So, kalau saya ambil lamina flow ni, saya refer balik kepada gambar ni, kalau yang tengah, dia tak akan bercampur dengan bahagian bawah ataupun atas ataupun bahagian yang paling dekat dengan dinding pipe. Okey, ini pun sama. Okay, yang ini pun sama. Tapi semakin lama kalau pipe ni semakin mengecil, mungkin dia akan bercampur-campur lah. Sebab apa? Sebab hal laju bendalir kat sini, dia semakin laju. Okay, kalau kat sini dia tak tentulah, dia mungkin akan bergelora ataupun turbulence. Okay, transition. Transition yang ini. Okay, bercampur pun tidak, tapi dia bergelora. Dan gelora dia tu kita nampak pada satu garis. Okay, nombor Renox dia adalah di antara 2000 sehingga 4000. Okay, 2000 sehingga 4000. Medium velocity untuk aliran bendalir. Okay, die streams, wavers. Wavers ni maksud dia, dia sudah mula bergerak secara transition. Bergerak secara ulang-alik daripada atas ke bawah. Atas ke bawah, atas ke bawah. Tapi dalam nota ni disebut mix slightly, okey. Bila bergerak atas dan bawah, ada kemungkinan partikel dye ni akan bercampur sedikit dengan bendalir ni. Kalau bendalir ni air, kita boleh nampak dia. Okey, boleh nampak dia bercampur sedikit. Tapi tidak semua. Untuk turbulence, nombor Renox dia lebih daripada 4000. Turbulence ni maksud dia aliran dalam ni dia dah bercampur-campur. High velocity, aliran dia mengalir dalam keadaan yang laju tinggi. Okay, so dye ni dia akan bercampur dengan cepat dan pada bahagian keseluruhan pipe akan diwarnai dengan pewarna tu. Okay, pewarna tu biasanya dakwat yang berwarna hitam lah. Okay, dakwat yang berwarna hitam. Oh, dakwat. Okey, habis penerangan ni untuk 35. Okey, dan sekarang kita akan masuk kepada contoh. Sebelum masuk kepada contoh, ada apa-apa nak tanya ke pasal nombor Renox ni? Tak ada, tuan. Sebabnya yang ni yang paling penting pun. Cerita panjang-panjang, yelah. Cerita pasal sejarah nombor Renox, siapa Renox ni. Lepas tu, ada anak murid dia yang memperhalusi lagi nombor Renox ni, macam seterusnya lah. Okay, saya cuma ambil poin yang penting dia. Rumus dia RE sama dengan rho VD per mu ataupun RE sama dengan VD per mu. Mu, mu. Okay,
Nu is equal to mu over rho. Ha, yang ni lah. So nota saya ni kalau dalam kelas yang biasa tu memang saya akan bagi hard copy lah. Okay, hard copy untuk set. Lepas tu tempek lah dekat dinding ke apa ke. Yang penting perkenalan kepada nombor Reynolds tu tadi. Okay, laju betul example tu. Terus sikit. Okay, sekarang kita masuk pada example 1. Okay, example 1. Water with kinematic viscosity. Okay, kinematic viscosity of 0.804 dalam 10 kuasa negatif 6 meter square per second. Yang ini ialah kinematic viscosity. So, tu maklumat pertama. So, kalau salin nota tu, kalau pakai pen hitam, gariskanlah benda ni dengan warna pen warna biru. Okay. Kalau siapa pakai pen biru, gariskan dengan warna hitam sebab nak tunjukkan. Kinematic viscosity, mu ni ialah 0.804 darab 10 kuasa negatif 6 meter square per second. Mengalir dalam paip 2 cm. Okay, mengalir dalam paip 2 cm. So 2 cm ni kalau dia tak sebut, itu adalah diameter. Okay, diameter. Dan dengan halaju 30 cm per second. Sudah. 2 cm ni bukan unit standard. Kita jadikan dia standard. Kita jadikan dia sebagai meter. So 2 cm bahagikan dengan 100. Okay, manakala 30 cm per second adalah hal laju. Nampak pelik pula yang ini. Biasa kita jumpa meter per second. Tapi sekarang ni soalan bagi 30 cm per second. Pun sama. Tukarkan kepada meter, dia akan jadi berapa ni? 0.3 meter per second ataupun per saat. Soalan dia determine type of flow. Okay, type of flow dia kita gunakan rumus RE sama dengan VD per nu. Okay. Mu pula dah. Kinematik ni lah. Okay, kinematik. Kinematik. So, V daripada 30 cm per second kita tukarkan kepada 0.3. Okay. Manakala D 2 cm kita tukarkan kepada meter, dia akan jadi 2 bahagikan dengan 100, 0.02. Okey, lepas tu yang bawah ni kinematik viscosity 0.804 darab 10 kuasa negatif 6 meter square per second, 0.3 meter per second, meter kat sini saya tak tulis lah. Sebab apa? Sebab dalam rumus ni dan nilai yang saya dah masukkan dalam ni adalah nilai yang kita nak tengok dalam unit SI, iaitu meter per second dan meter square per second. So awak tekan calculator, awak dapat 7462. Okey, 7462. So 7462, maka aliran tersebut adalah turbulence kerana nombor Reynolds yang kita dah kira ni tadi lebih daripada 4000. Okey. Tiga maklumat, hal laju bendalir, diameter paip dan juga kinematik viscosity. Saya suruh ingat yang ini. Tiba-tiba soalan contoh yang ini. Tak apa, dua-dua pun boleh. Okay, sebab benda ni dia, saya tukar yang ini je pada bahagian bawah ni. Yang ini dengan yang ini, kalau saya tukar kat bahagian bawah ni, mu duduk bawah, rho naik atas. Okay, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, yang ini. Faham pula. Okay. Saya harap orang nampak dah kot. Dapat. Okay, contoh dua. Okay, fluid with kinematic. Satu, tak sama. Okay, fluid with kinematic viscosity 2.1 darab 10 kuasa negatif 4 meter square per second. Okay, kinematic viscosity dengan dynamic viscosity kita dah jumpa lah rumus dia.
dalam topik 1, nombor 7 dan nombor 8 dalam jadual tu. Okey, dalam jadual tu daripada 1, mass, weight dan seterusnya sampailah kepada nombor 7, kinematic viscosity dan dynamic viscosity. Itu guna dia daripada jadual tu tadi. Jadual dalam topik 1. Okey, buatlah ulang kaji topik 1. Ada salin tak nota? Salinlah sendiri ya. Kalau tak nyalin nanti tak bergerak berdalih. Berdalih dalam synapse kamu tu. Contoh-contoh. Okey. Is flowing in a pipe with diameter 300 mm. Jumpa yang macam ni, terus tukar dia kepada meter. Okey. 300 bagi 1000. Okey. Tadi kenapa bagi satu? Itu unit cm, sentimeter. Yang ini unit milimeter. Bila milimeter kena tukar kepada 1000. Okey, so yang ni 0.3 meter lah. Okey. Mempunyai kadar alir 0.053 meter cube per second. Lega sikit. Sebab apa? Sebab dibagi dalam unit SI standard. Okey, kalau dibagi unit lain, jenuh pula nak tukar. So dalam soalan ni, yang ini sahaja yang kita kena tukar. Okey. Okey, soalan dia find Reynolds number. Carikan nombor Reynolds. Dan tentukan aliran dia. Okey. Soalan dia cari nombor Reynolds dan tentukan aliran dia. Okey, solution given D sama dengan 300 mm. Jadi kat sini dia jadi, saya buatlah ya. 0.3 meter. Q 0.053 meter cube per second. Saya tak tahu kenapa makin lama makin jauh ni. Oh, sudah. Kacau. Canggu jadi macam tu lah. Okay. Alright. Meter per second. Nampak sikit. Nampak tak cantik lah. Tak boleh. Tak apa. Usik ni kan lari ni. Okay. Dan kinematic viscosity 21 dan 10 kuasa negatif 4. Meter square per second. Sama juga. Okay. Word lama ni. Okay. So kita masukkan rumus RE sama dengan VD per, okay, per new. Okay. Dan kita masukkan V. V ni maksudnya Q bahagi A. Okay. Q bahagi A. So Q sama dengan V darab A. So V sama dengan Q per A. So yang ni lah. Okay. So kalau kat sini saya tulis balik V ni sama dengan insert equation. Equation. Yang mana yang ini? Okay. Saya buat satu-satu lah ya. Insert lagi. Yang ini. So yang ini kita letak kurungan dulu. Ke atas ni Q. Okay. Dibagikan dengan A. Okay. Bawah ni new. New ni simbol ni kadang-kadang bila cari tak jumpa. Nak copy pun susah. Okay. V lah. Saya tulis V kat sini. Padahal bukan V. Dia new. Simbol. Simbol. Memang susah nak jumpa lah. Okay. Hai. Tukar-tukar. Siapa suruh tukar. Padam muka. Dah tak jumpa dah. Tak apalah. Okay. Tapi awak tak ingatlah benda ni adalah new. Okay. New. Darabkan dengan atas ni. Darabkan dengan D. Okay. D. Okay. So Q per A. So Q ialah 0.053 dibahagikan dengan buka kurungan besar ni. Sebab apa? Sebab ini adalah A. Nanti kalau awak kira nanti kan pi D kuasa 2 per 4 ni awak tercampur dengan nilai yang lain. So darabkan dengan 0.3 dibahagikan, dapat jawapan. Answer tu dibahagikan dengan 2.1 darab 10 kuasa negatif 4. So jawapan dia kalau awak tekan calculator, kita akan dapat 1071
dan nilai Reynolds number ni adalah kurang daripada 2000. Okey, so bila kurang daripada 2000, aliran adalah laminar. Okey, aliran adalah laminar. Okey, dua contoh. Dua contoh sahaja. Naikkan dulu sikit-sikit. Kita hide. Okay. Tengok dulu persamaan ni selama 5 minit. Persamaan pula lah. Contoh ni selama 5 minit. Kut-kut lah ada apa-apa nak tanya. Okay. Sebab nanti saya akan bagi soalan latihan untuk kamu jawab lah. Okay. Untuk kamu jawab. Alright. Minggu depan kita dah cuti semester. Betul ke? Ya, tuan. Betul, tuan. So selepas cuti semester nanti kita akan ada presentation lah. Tapi saya rasa presentation tu saya akan gantikan dengan soalan-soalan yang kamu jawab on the spot dan hantar on the spot. Okay, pada waktu kelas. Okay, present-present ni banyak kamu nak sedia video, nak baik kamu buat soalan dia. Okay, soalan pun tak susah lah. Soalan-soalan yang kamu senang faham apa yang soalan tanya. Okay, so tengok dulu soalan ni, contoh ni 1 dan 2 selama 5 minit. Lepas tu kita akan go kepada soalan latihan. Okay, soalan latihan. Soalan latihan. Saya save dulu lah. PDF. Oh, dah ada. Oh, depannya lah. Okay. Oh, dah ada. Prepare. Sub. PDF. TKB. Okay. Zas. Okay. Saya dah send WhatsApp untuk soalan latihan pada minggu ni, iaitu self-exercise topik 3B. Okay, self-exercise topik 3B untuk kamu buat sebagai latihan. Alright. Kayak ni lah. Bukan yang ni. Silap-silap. Stop sharing. Window. Topik. Example. Okay. Okay, ni soalan ya. Soalan untuk self exercise topik 3B. Yang mana kamu boleh buat latihan. Kalau siapa yang dah faham tadi tu boleh buat latihan. Soalan 1 sampai soalan 5 je. Yang lebih-lebih. Soalan 6 tu dah campur subjek lain. Subjek untuk topik yang kelima. Advance je. Cuba lama dia satu topik tapi ada banyak konten-konten dia. So start daripada 6, 7, 8 tu boleh sikit je. Sebenarnya banyak soalan ni. Tapi saya dah buang. Masih tinggal 5 je lah. Okay, boleh mula latihan dengan soalan self-exercise topik 3B. So soalan dia dah ada.
Ini jawapan dia. Yang kecil-kecil ni jawapan hujung-hujung ni jawapan dia lah. Okay. Jawapan dia. Dan bila jawapan dia, kalau boleh dah ada jawapan ni, try buat sendiri. Dengan menggunakan rumus daripada RE sama dengan rho VD per mu ataupun VD per mu. Okay. Okay, boleh buat latihan. Kena hantar ke? Buat dulu. Hantarnya nanti baru saya bagi tahu. Okay, so kat sini kita ada lima soalan. So, lima page lah. Okay, lima soalan dan juga lima page untuk kamu jawab. Tak apa. Satu soalan satu page tu. Macam membazir je. Tak adalah membazir. Buat depan belakang. Okay, soalan tu awak buat depan belakang. Lepas tu awak ambil gambar. Nak suruh hantar ke? Tengoklah nanti. Kalau dalam pukul 3.45 nanti, kalau semua dah siap, boleh hantar lah. Okay. Lama sikit. Saya buka nanti link dalam Google Form tu. Okay. Pelajar-pelajar boleh buat latihan dengan soalan 3B. 1 sampai 5. Yang ada di Google Meet ni. Ataupun yang kamu tengok nanti dalam dalam file PDF tu. Okay, boleh mula. Malik. Oh, Malik. 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 Ya, saya. Ada. Boleh buat ke? Ha. Try, dah buat ke belum? Ke dah sampai nombor 4 dah? Belum. Belum. Buatlah dulu. 1 sampai 5. Saya bagi masa lebih kurang dalam 40 minit untuk buat ni. 5 kali 8, 40. Satu soalan 8 minit. Okay, satu soalan tu 8 minit. Kalau siapa yang slow lah. Kalau siapa yang laju, satu soalan tu 2 minit. Okay kelas, setiap soalan yang kamu buat tu, kamu ambil gambar. Nanti kamu akan upload dia gambar, 5 gambar ni. 5 gambar, 1 soalan 2, soalan sampai soalan 5 ni. So satu soalan tu, satu gambar lah. So 5 gambar dan awak akan upload dia ke dalam Google Form. Okay. Google Form bagi saya nampak jelas lah. Saiz yang kamu gambar yang kamu ambil tu ialah saiz A4. Okay, ataupun kalau siapa yang pakai buku, ambil saiz gambar buku dia lah. Okay, tak nak kamu ambil gambar secara landscape. Untuk latihan ni, kamu ambil gambar secara portrait. Satu. Okay. Soalan yang kamu ambil tu, gambar tu nanti jangan PDF ya. Saya tak mau PDF. PDF tu nanti saiz dia jadi kecil. Tiga.
InsyaAllah. Ouch. Satu. Soalan lima. Betul. Image. Oh, dah quiet lah. Soalan empat. Soalan upload. Pemilih specific file, image. Dah quiet. Soalan tiga. Soalan upload. Specific file, image. Quiet. Soalan dua, image required. Soalan satu, image required. Name tak payah aku. Zas. Okay. Soalan satu, finish, quiet. Soalan dua, finish, quiet. Soalan tiga, finish, quiet. Finish, quiet. Soalan lima, finish, quiet. Tweet. Space. Settings. Sebelah. Send. Link. Shorten. Copy. Okay. Sehingga jam 4.50. 3.50. 4 lah. Sehingga jam 4 petang. Jelas. Selamat berusaha. Okay, siapa yang dah siap tu boleh upload dalam link Google Form yang saya bagi dalam WhatsApp tu sehingga jam 4 petang. Okey, sehingga jam 4 petang. So petang pukul 4 sampai pukul 5 tu kira bonus lah, sebab kalau siapa yang dah habiskan. So pelajaran kita dah habis ya untuk topik 3 ni. Laju benar.